Shalom saudara, kembali lagi bersama saya Christian Reef dalam Friday Hymn. Saat ini kita sudah memasuki masa Advent, yaitu masa penantian untuk mempersiapkan diri menyambut Natal. Hymn yang akan kita bahas hari ini adalah O Little Town of Bethlehem. Pada malam Natal tahun 1865, seorang pendeta muda bernama Philip Brooks mengunjungi Bethlehem. Pada hari itu, ia dapat mengikuti ibadah malam Natal di Bethlehem. Kunjungannya ke Bethlehem membawa sebuah kenangan yang indah yang kemudian ia bawa pulang ke tempat asalnya. Beberapa tahun setelah itu, Brooks berencana menulis sebuah hymn untuk dinyanyikan pada Natal sekolah minggu. Kemudian ia teringat kembali dengan kenangan ketika ia mengunjungi Bethlehem. Dan O Little Town of Bethlehem, inilah syair yang ditulis dengan kombinasi latar belakang Bethlehem, cerita Injil, pesan rohani untuk anak-anak, dan ekspresi puitis yang sangat indah. Syair yang indah dipadukan dengan melodi yang indah kalangan Louis Henry Ratner menghasilkan karya yang masih dikumandangkan hingga saat ini. Bait demi bait dari syair ini memiliki makna yang mendalam. Bait pertama menggambarkan kota Bethlehem yang masih gelap pada tahun 1865 karena tidak ada cahaya lampu. Namun terang yang sejati sedang datang ke dalam dunia, yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 9. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Malam itu, pengharapan dan ketakutan mendapatkan jawaban dalam kelahiran Kristus. Bukankah sama dengan kita saat ini?
dunia sedang gelap dan kebingungan. Namun, bagi orang yang percaya kepada Kristus, selalu ada pengharapan. Bait yang kedua, bintang-bintang fajar bukan terang itu, tapi mereka adalah malaikat-malaikat yang bersorak-sorak bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. Seperti dicatat dalam Ayub 38 ayat yang ke-7. Seharusnya ini pula respon kita menyambut Kristus bersama dengan ciptaan dan para malaikatnya. Karena kelahiran Kristus itulah yang membawa pengharapan ke dalam dunia. Di bait yang ketiga, satu perenungan akan kesunyian yang menyelimuti malam, simbol dari kedamaian yang Tuhan berikan untuk jiwa mereka yang menginginkannya. Pertanyaannya, Yesus sudah datang. Mungkin saat ini mengetuk pintu hati kita. Adakah kita menerimanya? Bagi setiap kita yang menerimanya, ada damai dan sukacita di dalam jiwa kita. Bait yang keempat, satu doa yang mengharapkan kasih itu untuk tinggal di dalam hati dan menyucikan kita. Kitab suci menamakan itu dengan Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan yang terakhir, bagaikan doa. Bait terakhir mengungkapkan suatu harapan bahwa kasih Yesus yang sudah kita terima itu dapat tinggal di dalam hati kita dan selalu menyertai kita, seperti namanya, Immanuel. Selamat beraktivitas, saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.